rangkul min sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, maha penyayang tak alang kepala, segala puja dan puji bagimu Tuhan semesta alam. Ya Allah, ya Rabb, saat ini kami berkumpul menyatukan hati dan jiwa memperingati hari ulang tahun Korpri ke-48 dan HUT PGRI ke-74 di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019. Suatu hari yang bersejarah dalam rangkaian perjuangan organisasi kami dalam upaya menumbuhsuburkan sikap kepedulian dan pengabdian kami kepada bumi tercinta, khususnya kepada daerah kami, Sai Bumi Wajrai. Oleh karena itu, ya Allah, kiranya Engkau memberkahi kegiatan ini. Sayangi kami dengan kebaikan-Mu, jaga diri kami dengan rahmat-Mu, penuhi hati kami dengan rasa syukur terhadap pemberian-Mu, dan berikan kepada kami yang terbaik dari ijabah-Mu. Ya Allah, ya Rabb, dengan tema Korpri Berkarya, melayani dan menyatukan bangsa, jadikan upacara ini sebagai momentum untuk senantiasa menjaga netralitas kami sebagai aparatur sipil negara, sehingga mampu memberikan pelayanan secara adil, dan jadikan pula upacara ini sebagai tonggak untuk terus meningkatkan profesionalitas kami dalam melaksanakan setiap tugas yang menjadi tanggung jawab kami. Oleh karena itu, ya Allah, berilah kami kekuatan lahir dan batin untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di Provinsi Lampung menuju rakyat Lampung berjaya. Ya Allah, ya Rabb, wahai Zat pengegar jiwa, pelembut hati, lembutkan hati kami, eratkan tali persaudaraan di antara kami, tetapkan tekad kami untuk menjadi aparatur sipil negara, tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas dan profesional untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Berilah kami petunjuk dan bimbingan dalam menjalankan roda organisasi Korpri dan PGRI. Tunjukkan kepada kami jalan yang benar dan berikan kepada kami kemampuan untuk menapakinya dalam cahaya bimbingan-Mu. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pahlawan kami. Terimalah amal ibadah mereka, tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah, ya Rabb, hazal du'a wa alaikal ijabah, wa hazal juhdu wa alaikat tuklan. Ya Allah, ini hanyalah sebuah permintaan, dan Engkaulah yang mengabulkan. Jika ini suatu perjuangan, Engkaulah yang menobatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.